Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri syamsil irfan wa mahbati asraril Qur'an al-munqidhul azim wal mursyidul hakim ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, para habaib, para asatidah, para pecinta Allah dan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Pada bulan yang insya Allah juga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah masuk bulan kedua dalam bulan hijrah, bulan Safar. Dan alhamdulillah kita juga masih di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masih pembahasan kita tentang syarah Asma'ul Husna. Alhamdulillah dari beberapa kitab kita telah kumpulkan untuk menjelaskan apa itu makna Asma'ul Husna. Namun Imam Qurtubi menyatakan ada beberapa bab yang kita kena fahami sebelum kita betul-betul tahu apa makna Asma'ul Husna. Dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Asbabun nuzul ayat ini, dulu ketika umat Nabi Muhammad SAW berdoa dengan menyebut nama Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, kemudian ada orang-orang Quraisy mendengar. Berarti ketika itu mereka ketika bertahajud, bangun malam, mereka berdoa itu dengan keras suaranya. Mereka angkat suara mereka. Sebab itu orang-orang Quraisy yang ada di luar rumah mereka dapat dengar. Ketika mereka mendengar, mereka mengatakan bukannya Muhammad ini datang ke tempat kita untuk mengajak Tuhan itu adalah satu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa umatnya ketika itu ada salah satu daripada pengikutnya yang ketika dia berdoa dia mengatakan Ya Rahman Ya Rahim. Jadi orang kafir ketika itu, orang Quraisy, kafir Quraisy ketika itu tak faham apa makna Ya Rahman Ya Rahim. Sebab mereka fikir Ya Rahman itu Tuhan, Ya Rahim itu juga Tuhan yang lain. Dan ketika itu mereka mulai terjadi perbincangan. Ada gosip dekat situ. Nah, tengok Nabi Muhammad bagi tahu Tuhan itu satu, tapi anak murid dia dia panggil dua Tuhan malam-malam. Dia sebut Ya Rahman, Ya Rahim. Lagilah kalau orang tuh duduk dengan Masjid Bukhari lagi pelik. Kita punya 99 nama. Dan kemudian ketika berita tersebut sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Allah turunkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ini ada nama-nama yang baik, maka doalah dengan menyebut nama-nama tersebut atau panggillah Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama tersebut. Dan nama-nama Asma'ul Husna Allah tak tentukan berapa jumlah bilangannya di dalam Al-Quran. Tetapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahid. Allah subhanahu wa ta'ala ada 99 nama, 100 kecuali satu. Man ahsaha dakhalal jannah. Dan di sini akan kita jelaskan kenapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan man ahsaha dakhalal jannah. Tetapi sebelum itu, ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan Allah ada 99 nama. Dan di sini para ulama menjelaskan sebab ada kitab-kitab, banyak ulama-ulama terdahulu dia syarah tentang kitab Asma'ul Husna. Dan kemudian di sini dijelaskan yang pertama disebut 99 di hadis tersebut, hadis tersebut juga disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama 99 itu untuk kita berdoa. Maksudnya ketika kita nak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebut yang ada 99. Ada riwayat tersebut yang selain daripada 99-nya berarti kita belum tahu. Kalau itu termasuk nama-namanya Allah, berarti kita ikut para ulama yang mengatakan nama Allah ada lebih daripada 99. Sebab sifat-sifat termasuk juga nama-namanya Allah Subhanahu wa taala.
Namun 99 yang disebut ini satu sama lain berbeza. Sebab itu disebutkan 99. Dan di sini ada Imam Abu Bakar bin Barjan. Beliau mengatakan beliau ini satu-satunya ulama yang punya syarah Asmaul Husna yang paling besar. Dan yang lebih pelik, kitabnya, manuskripnya ada dekat museum di Inggris. Kemudian kitabnya ada juga dekat, manuskrip dia ada dekat Berlin. Tak ada di negara-negara Islam. Berarti orang-orang yang tak suka akan agama Islam, mereka cari kitab-kitab tersebut. Kemudian mereka cari mana yang syubhat untuk sebarkan isu-isu kepada umat Islam. Berarti mereka mempelajari agama Islam yang mana kita umat Islam kita tak pelajari agama kita. Sebab itu kita suka tengok ada isu baru, ada isu ini, kenapa ada nama Allah macam ni, kenapa ada sifat macam ni dan lain sebagainya. Sebab kalau kita tengok kitab ini manuskrip dia ada dekat Inggris. Kemudian ada satu lagi dekat Berlin. Belum lagi itu tulisan masih manuskrip, masih tulisan tangan lagi. Dan kenapa ada di dalam kitab ini? Imam Qurtubi hidup selepas beliau. Dan Imam Suyuti juga jelaskan siapa beliau di dalam kitab-kitabnya. Namun pada generasi-generasi kita sudah tak ada lagi orang yang nak masuk library untuk cek. Oh ini ada ketak kitabnya. Oh ini ada ketak. Kalau kita tengok syarah Asmaul Husna ada berapa puluh kitab yang menyarahkan tentang Asmaul Husna. Imam Ghazali punya syarah tentang Asmaul Husna. Imam Qurtubi punya syarah tentang Asmaul Husna. Imam Baydawi punya syarah tentang Asmaul Husna. Bahkan ada yang mengatakan juga Imam Tirmidzi ada juga tentang Asmaul Husna yang dijelaskan. Dan kemudian di sini Imam Abu Bakar Barjan mengatakan Asmaul Husna itu ada 100. Yang satu ini dia tersembunyi. Namanya Ismulullahil Maknun Al Mahjub. Nama Allah ini tersembunyi. Tak semua orang tahu apa nama Allah yang ke-100. Dan Imam Abu Bakar bagi tahu di dalam syarahnya, nama Allah yang ke-100 adalah Al-Mazid. Beliau mengatakan nama Allah ini 100, tapi satu disembunyikan. Dan ada yang mengatakan satu yang nama yang disembunyikan ini termasuk Ismullahil A'zham. Apa Ismullahil A'zham? Kunci mustajabnya doa kita. Kalau kita doa dengan sebut nama tersebut, maka Allah akan terus kabulkan kita. Sama ketika kita masuk kereta on dengan kunci tersebut, terus nyala engine. Itu yang disebut Asma'illahil A'zham. Namanya Allah yang sangat mulia. Dulu orang-orang yang mustajab doanya, mereka tahu kuncinya. Jadi mereka sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu itu tadi, Allah akan kabulkan doa dia. Dan kemudian beliau juga menyebutkan, selain tadi nama tadi Al-Mazid tadi adalah nama yang ke-100 yang disembunyikan, yang tak semua orang akan tahu. Macam mana nak tahu kitab dia ada dekat museum masih tertulis dengan tulisan tangan? Kalau bukan karena ada Imam Qurtubi, kalau bukan karena Imam Suyuti, para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka habiskan umur mereka untuk mentahkik kitab-kitab yang terdahulu, untuk menulis ulang balik kitab-kitab yang terdahulu, mereka saring intipati daripada kitab-kitab terdahulu agar kita generasi selanjutnya mau membaca kitab-kitab tersebut. Sepatutnya kita berterima kasih kepada mereka, bukan kita mengkritik mereka. Zaman sekarang kita tengok orang-orang akademik, orang-orang akademisi, mereka setiap buat tesisnya, setiap buat disertasinya, mereka akan kritik ulama-ulama terdahulu. Oh ini Imam Qurtubi dia imam, tapi banyak salah dia. 1, 2, 3, 4. Mereka tak tulis, mereka hanya sebut ya. Kemudian ada lagi kitab-kitab yang lama, mereka tulis rapi, beza dia. Orang tadi tulis dengan komputer, tapi ulama tadi tulis dengan tangan. Ini datang generasi selanjutnya, bukan dia mempercantik, malah dia cakap, oh Imam Fulan kurang. Dia selalu sebut macam ni, macam ni, macam ni. Oh dia sebut hadis tanpa sanad. Oh dia sebut macam ni, macam ni. Sehingga berkurang yang namanya adab terhadap para ulama. Ketika adab terhadap para ulama berkurang, maka ilmu semakin berkurang. Sebab taktik daripada syaitan, mereka akan jauhkan kita daripada sopan terhadap ulama. Adab terhadap ulama, kita tak perlu hormat kepada ulama. Kalau dah kita tak hormat, maka kita akan cari kesalahan orang tersebut. Sebab itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang-orang kita ini termasuk orang-orang yang beradab terhadap para ulama.
Dan kemudian Imam Abu Bakar Barjah mengatakan, ada yang dimaksud 100 nama, satu yang dihapuskan, bukan dihapuskan, yang termasuk disembunyikan adalah Ar-Rahmah. Kenapa? Sebab Allah mengatakan di dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah itu punya rahmat 100 rahmat. Allah sebarkan, Allah simpan 99 untuk di hari akhirat nanti. Dan satu Allah turunkan dekat dunia. Yang mana Nabi Muhammad SAW jelaskan, kalau engkau tengok wahai sahabatku, ada hewan yang kaki dia empat, kemudian ada anak dia yang menyusu dekat bawah, kaki dia tak pijak anak dia, itu termasuk rahmat yang Allah turunkan. Satu yang Allah turunkan rahmat, mulai daripada Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, itu adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sisakan 99. Maknanya, kalau kita dah tahu satu rahmat saja dapat membuat dunia ini aman, nyaman, tentram, kita duduk selesa, kita dapat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, macam mana 99 nama lagi yang kalau kita selalu sebut dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Sayyidah Aisyah mengatakan, celaka orang yang tak mendapatkan rahmatnya Allah di hari akhirat nanti. Sebab satu rahmat Allah turunkan di dunia, yang merasakan rahmat tersebut mulai daripada zaman Nabi Adam sampai orang terakhir yang nanti meninggal dunia. Dan Allah sisakan 99 rahmat. Kalau kita dah tahu 99 rahmat tersebut, maka kita tahu sikap Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling mulia takkan masuk surga dulu sebelum semua umatnya masuk surga. Nabi Muhammad akan cek balik neraka. Itu termasuk rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu termasuk satu daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan 99 rahmat yang lain Allah bagi izin Nabi Muhammad. Silakan cek dekat neraka, mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang pernah melakukan kebaikan meskipun hanya satu kali seumur hidup dia. Itu merupakan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan pintunya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ketika dijelaskan di sini oleh Imam Tirmidzi, maka sepatutnya kita menjadi orang yang penuh rahmat, dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap menyebut nama Asmaul Husna. Sebab kalau kita tengok tadi selepas dibacakan oleh Habib Ali, doa-doa kita sebutkan hajat kita, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di situ agar Allah merahmati kita. Sebab ada beberapa nama yang kita tak tahu. Bahkan sebagian para ulama termasuk Imam Qurtubi di sini mengatakan, macam mana kita nak doa tetapi kita tak faham siapa yang kita panggil, kita tak faham siapa yang kita sebut. Kita nak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu contohnya rezeki, tetapi ketika minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala rezeki, kita panggil nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, sampai, tetapi kurang tepat. Sepatutnya ketika kita minta rezeki, apa yang kita panggil? Ya Razak, Ya Mughni, Ya Ghani, kemudian Ya Kafi. Itu sebutan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu para ulama mengatakan, ketika Nabi mengatakan, Man ahsaha dakhalal jannah, maknanya ada dua. Kita tadi dah tahu 99 makna tadi. Yang kemudian man ahsaha ada dua. Yang pertama ada yang mengatakan man ahsaha, ada yang mengatakan man ahsaha. Dan Imam Qurtubi menjelaskan di sini, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan man ahsaha, itu berarti makna dia untuk para ulama. Tugasnya para ulama, dia akan cari mana 99 nama tadi, mereka akan syarahkan. Itu maknanya mereka akan teliti maknanya. Ketika mereka akan teliti, mereka telah siapkan, baru ada riwayat lain mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Dan man ahsaha ini, ada riwayat Nabi Muhammad SAW menyebutkan selepas itu. Sebab ada beberapa riwayat yang Nabi sebut dua kali. Jadi satu majlis dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad menyatakan man ahsaha dakhalal jannah. Dan kemudian di majlis lain Nabi Muhammad mengatakan man hafizaha dakhalal jannah. Dan dua riwayat ini betul. Imam Qurtubi mengatakan yang pertama Nabi sebut man ahsaha dakhalal jannah,
yang dia cari nama-nama tersebut, yang dia cari syarah-syarah tersebut, yang teliti untuk memahami apa dan siapa makna-makna nama Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan dapat kunci surga. Dia akan terus masuk surga. Sebab dia akan habiskan umurnya untuk memahami apa makna ya Rahman, apa makna ya Rahim, apa makna ya Malik, apa makna ya Kudus, dan semua asmaul husna. Dan kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan di majlis yang lain, man hafizha dakhala jannah, itu selepas Nabi Muhammad tengok, oh nanti dah ada umatku para ulama yang telah mengkaji tentang asmaul husna, dan tak semua orang akan memahami apa makna asmaul husna. Sebab itu Nabi Muhammad sebut di majlis yang lain, man hafizha dakhala jannah, yang menghafaz asmaul husna dia akan masuk syurga. Itu juga bentuk daripada rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bagi tahu pertama untuk para ulama, yang kedua untuk orang-orang yang awam, untuk orang-orang yang cinta kepada ulama. Nabi Muhammad mengatakan man hafizha, yang hafaz terhadap asmaul husna maka dia akan masuk syurga. Berarti sungguh beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki asmaul husna. Kalau kita tak termasuk ulama, kita susah nak cari apa maknanya. Kita nak tahu macam mana syarah dia. Sebab semuanya tertulis bahasa Arab dan tak semuanya ada dekat library-library Islam. Dan kemudian kita masuk ke hadis yang kedua, man hafizha dakhala jannah, yang menghafaznya maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau dikatakan, kenapa dengan amal yang kecil kita boleh masuk surga? Itu keistimewaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan masa oleh Allah Subhanahu wa taala pendek. Dan kita diberikan masa di penghujung dunia ini. Dan umur kita juga tak panjang. Namun Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya dan cinta kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan satu amalan yang kecil, kalau dia lakukan dengan betul-betul, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang sangat besar dan luar biasa. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita berada di umat di akhir? Sebab kalau kita berada di tengah-tengah, nanti umat sebelum kita dan umat selepas kita akan iri kepada kita. Dan iri itu Allah Subhanahu wa taala telah sebut di dalam Al-Qur'an, "Walan tardha 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka tak akan pernah ridha kepada kita. Kenapa? Karena ada sifat iri tersebut. Namun Allah telah memberikan kelebihan terhadap umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika kita dah mengetahui apa makna 99 nama dan kenapa 99 nama, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahsaha dakhala jannah, yang pertama Nabi Muhammad sebut untuk orang awam, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebut untuk para ulama, maka di sini akan dijelaskan kembali ada beberapa doa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah. Sebab ada beberapa doa yang kalau kita baca kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa doa yang dibaca di sini di dalam kitab yang kita baca tadi itu semua ada riwayatnya. Ada riwayat yang bersanad daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang kita baca di sini, asmaul husna yang kita baca di sini bukan kosong, tetapi semuanya bersanad, bersambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang kita lakukan majlis ini adalah majlis yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha dan membuat Allah Subhanahu wa taala juga gembira karena umatnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan secara global, panggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan nama Allah ada 99. Para ulama yang mengkaji, mana 99 nama tersebut yang ada sanadnya? Ada riwayatnya? Dan kemudian selepas membaca ini apa doanya? Mereka dah siapkan semuanya. Berarti kita duduk di sini dah siap semuanya. Itu sepatutnya kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sebagai penutup kita akan jelaskan tentang doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah di sini yang meminta kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah ketika itu meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni ismallah alladhi idza du'iya bihi ajab." Sayyidah Aisyah minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku namanya Allah yang kalau aku sebut nama Allah maka Allah akan mendengar panggilanku, maka doaku akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Siapa yang minta? Sayyidah Aisyah, istri daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena beliau, kita tak tahu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi zaman sekarang jangan pelit, ada orang-orang yang mencaci maki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada sifat mencaci maki sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, "Qumi fatawaddai wadkhulil masjid." Oke, sekarang bangun, ambil air wudu, masuk ke masjid, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wasalli rak'atain." Kemudian salat 2 rakaat. "Tsumma du'i hatta asma." Kemudian berdoalah sampai aku dengar. Engkau ini doa apa? Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi peluang untuk Sayyidah Aisyah tunjukkan ilmunya. Seberapa kenal dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seberapa mengenal Sayyidah Aisyah itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika kita kenal seseorang, kita akan panggil dia dengan panggilan yang dia suka. Kalau kita sekarang nak kawinkan anak kita, kita pasti akan cari tahu, ini calon menantu nama dia siapa, bapak dia siapa, datuk dia siapa, keluarga dia macam mana, oh baik ketak, oh dia pandai ketak, oh dia berpendidikan ketak. Itu yang kita cari. Nah sekarang macam mana kalau kita nak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takkan kita tak ada perasaan siapa Allah, mana nama-nama Allah, mana kunci doa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan ijabahkan, mana hajat-hajat kita yang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidah Aisyah ketika itu buat apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ketika buat, Sayyidah Aisyah dah bangun, dah berwudu, dah masuk masjid, salat 2 rakaat, selepas salam duduk baru nak angkat doa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma faqqihha." Ya Allah, berikanlah pemahaman dia di dalam agama. Baru duduk, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak ajarkan agar umatnya selalu berusaha. Sebab semakin kita kenal Allah, kita akan tahu mana nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan doa-doa kita. Dan kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "Allahumma inni as'aluka bi jami'i asma'ikal husna kulliha." Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-namamu yang mulia. "Ma 'alimna minha wa ma lam a'lam." Yang aku tahu ya Allah, dan nama-nama yang aku belum ketahui, kata Sayyidah Aisyah. Ini Sayyidah Aisyah tengah angkat tangannya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidah Aisyah sambung kembali doanya, "Wa as'aluka bismikal azim al-a'zam al-kabir al-akbar alladhi man da'aka bihi ajabta." Dan ya Allah, aku minta kepadamu dengan namamu yang paling mulia, dengan namamu yang paling agung, dengan namamu yang paling besar, yang mana ketika kita sebut namamu, engkau pasti akan kabulkan hajat-hajatku. "Wa man sa'alaka bihi a'taita." Dan setiap siapapun yang meminta kepadamu ya Allah dengan nama-nama tadi, engkau pasti akan terus kabulkan. Selepas selesai membaca tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang dipanjatkan oleh Sayyidah Aisyah. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Asabathu, asabathu." Betul, dia telah dapatkan kunci doanya, dan apa yang dihajatkan oleh Sayyidah Aisyah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada doa ini adalah doa yang istimewa, yang semua orang mungkin belum tahu. Sebab doa ini ada di dalam syarahnya Asmaul Husna, yang sepatutnya ketika kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama-namanya Allah, bahkan sekelas Sayyidah Aisyah, mereka mengatakan, "Ya Allah, aku panggil engkau dengan nama-namamu yang aku ketahui dan tak aku ketahui, dengan namamu yang paling agung, yang paling mulia dan yang paling besar, yang mana nama-namamu ketika siapapun yang meminta engkau akan ijabahkan semua hajat-hajatnya." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Asabathu."
Berarti doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan Allahumma faqqihha, ya Allah berikan dia kemampuan pemahaman di dalam agamanya, terus diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Sayyidah Aisyah mengangkat tangan berdoa dengan nama-nama yang pasti Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita dengan berkah Asmaul Husna, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkah Sayyidah Aisyah, dan dengan doa yang telah kita sebutkan tadi, Rabbin fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma aftah alaina futul arifin faqihna fid din wa iyyakum wa iyya sawa'i sabil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya rabbi ya karim. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.